Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha. Saya pikir sudah nyampe, belum nyampe ya. Lah bokongnya. Bagi-bagi apa itu? Snack. Disisain buat Haji Komar. Acara dahar. Boten. Saya 2 hari belum makan, Pak. Ini bangkunya bagus sekali ya. Kalau sudah ada penceramah naik ke panggung, jangan bagi-bagi makanan dulu. Tidak konsentrasi nanti. Iya, nanti saja. Ya makanya. Atau sekarang bagi-bagi dulu. Ya bagi-bagi. Eh bagi-bagi. Pihin. Kempong. Kempong ya. Kaji Komar minta satu itu. Oh waktunya makan siang. Iya. Jadi. Ini saya bul hajat ini. Memang enggak punya gelas apa? Orang punya gelas. Gelas teman ya. Indramayu. Omah cari kawan dan orang sudah ada. Orang Cirebon ada. Oh. Orang gila ada. Aku gila. Oh, enggak emang net. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang yang cerah hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajah antara wajahnya. Saya lupa belum menyebut Bapak Haji Dahlani. Tepuk tangan dulu. Yang pakai kacamata, rambutnya ekor kuda. Ini tokoh kita ya, tokoh Cirebon. Alhamdulillah, ibu-ibu. Kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajah antara wajahnya ibu-ibu dengan wajah Haji Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Bulan ini aslinya mantan foto model, Bu. Mantan foto model. Model termos. Kalau dari jauh Pak Komar seperti selebritis, tapi kalau sudah dekat seperti teletabis. Pak Camat saya lapor. Sekarang saya sudah diangkat dan dipercaya menjadi ketua umum Popsi, Pak. Popsi, jadi Pak Jelani, saya ketua umum Popsi sekarang. Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Iya, saya ketua umum Popsi. Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Pak Komar ketumnya, sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Mbak Usmini. Lagi PKB pokoknya. Alhamdulillah, sing biasanya didengar di TV, saat ini sakit langsung ditatap wajahnya Pak Komar. Jadi kepada ibu yang baru lihat wajah Pak Komar, silakan mencicipi wajah saya.
aja dibilang wonge, wonge si cilik ya. Tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek itu rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Kenapa orang kecil, orang pendek itu cerdas-cerdas? Sebab otak dengan pantatnya dekat, Bu. Oke. Selamat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, 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 tabi'ihin, para aulia Allah sedangkan, para leluhur Cirebon, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Sedanda, Wabi Utus Pak Ade Nur Rohim, dan Ibu Cici Tresnawati, istiqomah itu kunci keberhasilan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Istiqomah, istiqomah itu adalah sikap ajeb, sikap total seorang Islam yang hidupnya gak pernah setengah-setengah. Sebab apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah, tidak profesional. Naik haji, berangkat haji, kalau tidak total lahir batin, jangan berharap mabrur. Totalitas, sikap istiqomah itu sikap totalitas dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, bapak, kalau pekerjaan apapun dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu mau tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Mau tahu? Ini saya contoh kerja, hasil kerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu jenis orang melakukan ibadah. Kita tarik, ada tiga jenis orang melakukan ibadah haji dan umroh. Ada tiga jenis nih. Pertama, ada orang melakukan ibadahnya, ada orang melakukan ibadah hajinya semata-mata karena kepingin masuk surga. Bahkan orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit sing diarani penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Pengin dipuji orang ibadahnya. Nomor sunye. Si nomor loro dari Husina, ada orang melakukan ibadah hajinya semata-mata karena masuk neraka. Bahkan wong seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual sing penting gugur kewajiban. Kita wis sholat sing penting gugur kewajiban. Kita wis zakat sing penting lunas hutang. Kita wis munggah haji sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah Indonesia tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, fisik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuma gara-gara beda rakaat tarawih saja tidak aku sama tetangga. Cuma gara-gara beda doa kunut saja tidak akur sama tetangga. Orang yang sudah pulang haji berpikirnya holistik. Dia tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang bersifat buruk dan hilafiah. Bapak tahu sendiri di Mekah ada orang yang menghadap kiblat Baitullah tidak dilipat tangannya. Allahu Akbar. Ada yang dilipat Allah. Ini hal-hal yang bersifat buruk dan hilafiah, jangan dipersoalkan. Harus holistik. Yang penting ukur kewajiban.
sing nomor loroku. Yang nomor tiga dari Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah haji, dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ada seorang waliullah dari kaum perempuan namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ndi? Rabi'ah. Ndi? Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi Raini beda ya. Orang Rabi'ah mana? Pakai kacamata ya.